TPPAS Sari Mukti. Saya berdiri di atas ketinggian sampah 50 meter. Dan Anda bisa lihat bahwa Sari Mukti ini sudah overload kondisinya. Kami melayani dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Cimahi. Dan upaya yang dilakukan DLH adalah melakukan perluasan dan peningkatan kapasitas, tapi dengan intensitas timbulan sampah yang semakin hari semakin bertambah. Sementara sarana prasarana kami terbatas, pembangunan jalan masih belum bisa dilakukan, sarana dan prasarana lain, alat berat, alat angkut, bulldozer, dan beberapa alat berat di sini masih kondisinya sangat terbatas dan kondisinya sudah tidak layak bagian besar. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota yang membuang sampahnya di Sari Mukti untuk bersama-sama melakukan upaya pengurangan dari sumber. Sehingga semua yang dibuang ke TPPAS Sari Mukti ini masih bisa kita gunakan. 2023 ini akan kami tutup karena TPPAS Teguk Nangka akan kita operasionalkan. Kondisi yang dilihat sekarang sudah overload. Apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan menunggu Teguk Nangka ini menjadi tanggung jawab semua oleh kita semua. Jadi saya memohon Bapak Ibu sekalian sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah di kabupaten kota, mari bekerja sama dengan provinsi dan tolong pikirkan kondisi Sari Mukti yang sudah sangat kritis ini. Ini yang bisa saya himbau. Sekali lagi saya mohon perhatiannya, saya mohon kerjasamanya, saya mohon empatinya untuk semua pihak dapat memikirkan sampah, karena sampah ini kita produksi dan harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama.